Ya pemirsa, masih di Jalan-Jalan Enak edisi Explore Yogyakarta. Saya masih di restoran Jejamuran yang berada di Sleman, Yogyakarta. Ya pemirsa, Jejamuran memang benar-benar restoran keluarga sejati. Nah, nggak cuma nyaman pemirsa bagi keluarga, namun juga menyajikan tempat yang sangat luas. Nah, restoran ini juga instagramable banget. Nah, nggak afdol dong rasanya kalau udah ke restoran yang nyaman ini, tapi nggak upload foto ke sosial media. Tenang, di Jejamuran menyediakan spot-spot foto yang seru. Anda bisa berselfie di beberapa spot-spot tempat, seperti di depan kolam, di ayunan, di taman, hingga di depan tanaman jamur. Nah, bagi para wisatawan yang ingin membelikan oleh-oleh untuk keluarga atau kolega, di Jejamuran ini menyediakan oleh-oleh serba jamur. Ada makanan kaleng, keripik jamur, dan masih banyak lagi. Harganya pun terjangkau banget, mulai dari Rp25.000 sampai Rp40.000 aja. Mobil buat oleh-oleh yang mana ya? Ini. Nah, pemirsa, bagi Anda yang mau membeli oleh-oleh untuk warga di rumah atau tetangga atau teman-teman atau kolega, bisa nih membeli ini karena Jejamuran menyediakan pusat oleh-oleh serba jamur. Nih, ada jamur crispy yang udah dikemas dan ada nih jamur merang yang asli jamur tapi sudah dikeringkan seperti ini dan dijadikan cemilan. Harganya pun murah banget pemirsa, ada yang Rp40.000, Rp25.000, Rp50.000, dan kemasannya juga cantik, jadi bisa dibawa pulang dan juga gak bakal rusak kemasannya. Ih, ada masakan juga. Nah pemirsa, bagi Anda yang suka masak-masak di rumah tapi gak mau repot, nah di sini menjual juga berbagai makanan olahan yang sudah dikaleng, jadi awet hingga 1 tahun ke depan. Seperti ini. Ini adalah lodeh. Nah, tapi lodehnya dari jamur juga nih. Ini adalah bumbu lodehnya. Nah, di dalamnya udah ada lengkap juga, ada jamurnya. Dan expire-nya sampai 5 Oktober 2020. Bisa sampai 8 bulan. Nah, nggak cuma bumbu lodeh aja. Ada juga brokos jamur, sambal goreng, dan yang lucu pemirsa, ada bumbu rendang jamur dan juga ada bumbu gulai. Pokoknya dijamin deh, masak bikin gak males karena langsung tuang aja, diangetin, jadi deh. Saya mau borong semuanya, mau borong jamur, sambal goreng, gulai, rendang. Dan ternyata yang rendang best seller, jadi saya mau rendangnya juga.